Terus bledekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, kali ini saya ada di Mlandit Singosari, Kabupaten Malang. Kali ini cek sound giant lagi ya, bersama Aba Waras dan Mas Riri di ruang operator. Kali ini giant pindah lagi cek sound di desa Mlandit sini ya. Soundnya ada di sana, sama persis penataannya, sama subwoofernya juga sama, jumlahnya sama, wis podo plek sama yang di Ngembal dan juga di Kidang Berik kemarin ya. Ini tadi habis bunyi dimatikan karena petire buanter ya, nyamber. Ledekan nih, udan itu wers. Parkirnya 20.000 kali ini, eram wis. Kato trewok parkirnya 20.000 tadi. Untuk yang jualan ada di baratnya musola itu ya, musola itu sampai ke barat, sampai ke pintu masuk sana full orang jualan. Untuk lokasi saldonya di sini juga luas sekali, nyekarep wis mau saldo di mana. Nanti acaranya 2 hari lur. Nah, ini saya tak ngiup dulu ya, lanjut aja nanti kalau sudah bunyi ya. Ini kayak lagu nih itu ya, sing angin badai halilintar bukan halangan nih lulur. Yes, yes. Angin ribut hujan badai halilintar bukan halangan. Udah spek-speknya wes, nggak perlu di review wes ya, sama saja power spek ketiplek wes. Tinggal kita lihat suasananya nanti malamnya gimana, apakah masih ramai atau sudah blenger penontonnya. Yang jelas kalau cek zona giant selalu ramai, kita lihat aja nanti malam. Oke loh, sama persis kayak di Dang Break kemarin. Oke loh, ini bose ono liwat. Aduh, hutan terus wes. Mboy ki cek sono yuk, mboy. Nih, sama persis. Waduh, ledeke lur. Ledeke barber. Ya. Sama persis 22 subwoofer. Operator lighting ada di sini. Wis ngecembung banyu, korban keharek kehorkane giant lur iki sampe ceplok. Nah ini bekas ceploknya, bekas retakannya. Ini tadi amblas asbesnya sampai ditonjok bambu kayak gini. Sore tadi kejadiannya. Ceplok. Soundnya ada di situ, orek ya. Oke dulur, suasana malam harinya seperti ini ya. Ini jam 8 malam, masih hujan. Para pedagangnya rame, cuma yang nonton gak ada. Jam 8 malam loh ini. Ya, karena masih hujan. Nah, sampai kesana loh, sepanjang jalan ini full pedagang. Soundnya juga masih baru dipanasi ya, karena hujannya nggak terang-terang ya. Piye ya, semoga aja nanti rame ya yang nonton. Parkirnya 20.000 lur, parkir 20.000 sampai jam 9 malam lur. Sampai jam 9 malam nggak terang-terang ya, piye ini. Aduh, suwepi orang yang sing delok. Ini cuma warga sekitar nih, seakan sing totolan nih, kasihan yang jualan ya. Dagangan nih utuh. Itu jayanya masih mana sih, dari tadi masih trouble kayak kena air hujan ya. Soalnya Twitter itu nggak ada bokeh, alias telanjang Twitter yang horen atas, yang raksasa itu. Dari tadi trouble terus. Oke lur, jam
9 lebih baru DJ-an ini. Ya penonton ini semua people. Oke dulur, jam 10 malam. Akhirnya lumayan banyak juga yang datang ya. Baru segini jam 10 malam, aduh. Yes. Karena cuaca hujan yang enggak menentu, tapi lumayan ramai loh sampai ke belakang sana. Ya mayoritas warga sini sendiri. Ya biasanya Giant ini selalu full kalau cuaca cerah ya, enggak hujan. Ini mulai dari tadi sore hujan terus. Ketekan pasukan langsung joget kabeh lur. Pasukan bencong. Akhirnya salto juga setengah 11 malam. Penonton baru banyak kali ini. Baru mulai banyak.